Kalian bisa terapkan untuk penyambungan kabel 2, 3, 4, hingga 5 kabel. Selamat datang di Trikal. Kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sambungan ekor babi. Sambungan ekor babi adalah salah satu sambungan dasar kita menyambung kabel NEA. NEA adalah jenis kabel tembaga tunggal. Untuk itu kalian simak prosesnya. Untuk sambungan kabel itu mulai dari 2 buah kabel, 3, 4, hingga 5 dan seterusnya. Pada dasarnya teknik penyambungannya sama aja ya. Ketika kalian ingin menyambung kabel, alangkah baiknya kabel yang dengan ukurannya sama, karena itu akan mempengaruhi model dari penyambungannya. Di sini kita memiliki 3 buah kabel NEA atau kabel tembaga tunggal. Nah, langkah pertama yaitu kita menyamakan posisinya terlebih dahulu seperti ini. Nah, untuk kabel NEA yang saya gunakan kali ini adalah kabel NEA dengan ukuran 2,5 mm. Semakin besar kabel yang kalian gunakan, maka kalian membutuhkan tenaga yang cukup ekstra ketika kalian menyambungnya ya. Pertama, hal yang kalian harus lakukan, kalian harus mengupas isolasi terhadap tembaga atau inti tembaga yang ada pada tiap kabelnya. Jarak pemotongan saya sarankan minimal 5 cm ya. Setelah tembaganya kalian sudah kupas seperti ini, langkah selanjutnya kalian sejajarkan antara jarak dari isolasi ya. Untuk memudahkan ukuran tindakan penyambungan, langkah selanjutnya kalian membutuhkan tang. Kita membutuhkan lebih dari satu tang ya, karena ukuran kabel yang cukup besar. Nah, setelah bagian tembaganya sudah terlilit seperti ini, kalian usahakan untuk lilitannya menyambung hingga bagian isolasi. Untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Setelah kalian sudah sambung dari inti tembaga, kalian hubungkan seperti ini. Penyambungan yang kalian lakukan juga harus dilakukan hingga di bagian isolasi kabel. Minimal 3 atau 4 lilitan seperti ini. Setelah kalian sudah sambung seperti ini, langkah selanjutnya kalian harus rapikan dari sambungan potong di bagian tembaga ujungnya ini ya. Kalian memotong kabel, arahkan kabel ke bagian bawah. Jadi hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa terapkan untuk penyambungan kabel 2, 3, 4, hingga 5 kabel. Semoga ini bermanfaat. Jika ada saran, tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.